Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini Ican mau cerita kegiatan selama belajar di rumah. Ican bangun tidur menjelang subuh, kemudian langsung mengambil air wudhu sebelum melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah selesai subuh, Ican olahraga jalan kaki di sekitar rumah. Biar tubuh kita sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Biar virus COVID-19 tidak masuk ke tubuh kita, setelah Ican selesai olahraga, dan cuci tangan sebelum masuk rumah. Ican belajar Ican bermain bersama Tete dan kucing kesayangan. Seru banget. Ican tadarus Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Fal yanzur al-insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma in dafiq.
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومحل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Ikan beraktivitas sekitar jam 9 malam selama kegiatan belajar di rumah. Dan kangen banget sama teman-teman kelas 3A dan Pak Agus. Semoga penyebaran virus COVID-19 ini cepat berhenti biar Ikan bisa berangkat sekolah dan belajar bareng teman-teman kelas 3A SD Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga negara kita bebas dari virus COVID-19. Amin. Sampai di sini saja cerita kegiatan Ican selama belajar di rumah. Terima kasih teman-teman udah nonton video Ican. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.